Dan pemirsa, kita terhubung dengan Esra Ambarita di Istana Kepresidenan. Kita akan sapa, selamat siang Esra. Esra, usai pelantikan, agenda apa lagi yang dihadirkan di Istana? Ya, selamat siang Arista dan juga pemirsa. Baru saja sejumlah tokoh maupun kepala badan ini beberapa sudah keluar dari lingkungan istana, yang baru saja kita saksikan bersama bagaimana pelantikan untuk kepala badan yang langsung dipimpin oleh Prabowo Subianto di Istana Jakarta. Dan kalau saat ini agenda yang kami dapatkan ini masih berfokus pada bagaimana nanti kinerja-kinerja daripada kepala badan yang tentunya akan menyampaikan sejumlah statement maupun pernyataan-pernyataan setelah dari Prabowo Subianto ini menyampaikan terkait apa saja yang akan digemakan ataupun digaungkan pada hari ini. Kita akan bergabung dengan konferensi pers yang baru akan diberlangsungkan tepat di Istana Jakarta. Ya pemirsa, baru saja beberapa tokoh tadi sempat kami doorstop ataupun kami wawancara seperti itu, dan berkaitan dengan atribusi baru yang baru saja dipercayakan oleh Prabowo Subianto kepada sejumlah tokoh. Karena menarik sekali bahwa tidak hanya diisi oleh sejumlah tokoh politik, namun ada beberapa nama seperti selebriti Raffi Ahmad, kemudian tadi didampingi oleh Nagita Slavina yang dipercaya menjadi atribusinya ini untuk perwakilan generasi muda. Kemudian juga ada musisi Yovie Widianto juga sebagai staf sus presiden yang tadi sempat menyampaikan akan siap berkontribusi sesuai dengan arahan dari Prabowo Subianto. Dan selain kedua dari nama yang saya sebutkan, yakni Raffi Ahmad, kemudian juga dari Yovie Widianto, beberapa tokoh politik yang juga seperti Ketum PLT P3 Mardiono juga dipercaya atau diundang ke istana. Kemudian juga tadi ada Luhut Binsar Panjaitan, karena Luhut Binsar Panjaitan ini kami dengar akan menjadi penasihat di bidang investasi yang sebelumnya juga sudah dilantik oleh Prabowo Subianto sebagai Dewan Bagian Ekonomi atau Dewan Nasional untuk Bagian Ekonomi. Dan tentunya tadi kami juga sempat meminta pernyataan, namun dari pihak Luhut Binsar Panjaitan atau Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan ini enggan menyampaikan statement. Dan saat ini situasi di belakang saya, pemirsa bisa saksikan, satu persatu dari tokoh yang baru saja dilantik ini berkeluaran untuk menyampaikan sejumlah gagasan atau pun usai dilantik. Dan saat ini yang saat ini keluar adalah Raffi Ahmad yang mencuri perhatian publik. Ya, dan Raffi Ahmad ini kami akan sampaikan terkait statementnya, bahwa Raffi Ahmad akan segera memasuki tempat konferensi pers di Pilar. Kita dengarkan bersama seperti apa pernyataan langsung yang akan disampaikan Raffi Ahmad di hadapan publik, dan saat ini didampingi langsung oleh Nagita Slavina yang akan menyampaikan aspirasinya. Dan kita dengarkan bersama pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pastinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keluarga, dan juga saya mengucapkan di sini sekali lagi selamat kepada Presiden Republik Indonesia yang sudah dilantik kemarin tanggal 20 Oktober, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Mas Gibran, Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan juga pastinya saya sangat bersyukur atas segala rahmat yang sudah diberikan, dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dan atas kehormatannya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas kepercayaannya melantik saya menjadi utusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Alhamdulillah, ini menjadi di mana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini, saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan, dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, agar bisa terpenetrasi dengan baik. Dan juga pastinya untuk seluruh masyarakat Indonesia, saya mohon doanya, saya mohon restunya, agar saya bisa mengemban amanah ini dengan baik untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raffi, bakal melaporkan LHKPN nggak mas ini, Mas? Iya,
Nanti kita akan laporkan juga LKHPN-nya. Ya, alhamdulillah juga saya mengucapkan terima kasih pastinya untuk istri saya tercinta, untuk keluarga. Alhamdulillah saya tadi ditemani oleh Mama Ami, ibu kandung saya, oleh Mama Rita dan istri saya Nagita Slavina. Dan juga alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar dan saya siap bertugas untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Mas, cara Mas Rami nanti gimana Mas? Bagaimana? Ya, untuk masalah program ke depan, saya juga sudah mempersiapkan, tapi diskusinya mungkin nanti, karena beberapa hari ini kan masih ada pelantikan beberapa, dan saya juga mengucapkan selamat sekali lagi kepada semua yang sudah dilantik dan bertugas di Kabinet Merah Putih. Mungkin setelah ini saya juga menunggu instruksi dari Pak Presiden untuk nanti berdiskusi tentang program kerja apa saja yang memang harus kita sinkronisasikan. Kalau memang saya di sini sesuai dengan bidang yang menurut saya kapasitasnya bisa saya jalankan, yaitu pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Mas, kantornya nanti di mana, Mas? Untuk itu mungkin nanti dari Pak Mensesnek atau Pak Sekap, mungkin saya juga, kami masih menunggu. Mas, bagaimana memastikan bahwa bisnisnya Mas Rafi adalah singgungan dengan pemerintah? Ya, nanti itu pasti, ini kan hari ini saya baru selesai dilantik nih, belum ada, nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut untuk semuanya. Sudah punya perencanaan, tapi gimana gitu? Ya. Teman-teman sekitar lain yang untuk membantu? Iya, pastinya bukan hanya pekerja seni aja, tapi saya juga meminta restu mengajak kolaborasi untuk seluruh lapisan elemen masyarakat, apapun itu. Karena utusan khusus presiden di sini, memang tugas kami mensinkronisasi, membantu percepatan, akselerasi, dan juga membantu penetrasi agar apa yang memang diarahkan oleh fokus yang